Halo guys, saatnya kita daftarin gimana sih NFT itu, atau gimana kalau misalkan kita mau jual karakter kita di NFT. Kita masuk dulu. Ini aku di Asia 122 ya. Tadi aku udah cek-cek harga juga untuk Taoist yang kayak aku begini paling sekitaran 100-an lebih lah gitu. Nah, buat kalian yang kali aja minat chartku ini Taoist, nah aku kasih lihat-lihat dulu isinya. Sama yang di bagasi juga banyak kok item-itemnya. Bagasi apa namanya? Di itu di NPC itu. Nah, begini sih isi-isinya. Udah lumayan lah kayaknya. Udah lumayan kok ini. Banyak emas di sini. Nah, untuk mystical piece ada 4 aku. Ini itemnya item aku semua ya. Jadi kalau misalkan ini mau dijual di EXD juga bisa. Soalnya aku juga belinya di sana. Nah, untuk infonya untuk power score aslinya ini 105.500. Nah, ini sengaja enggak aku getok. Ini plus 4. Sengaja enggak aku getok, soalnya nanti nunggu batu yang kuning kali aja buat kalian yang mau beli. Nah, sengaja memang enggak aku getok ini. Biar digetok batu kuning aja. Kali aja kan jadi plus 8 gitu. Ini pet ada 3 dupe 1 aku. Yang ini dupe untuk kode konstitusi. Ini powernya bukan ini ya, aslinya aku ini. Untuk power itu di peringkat 110 107. Kemarin aku nggak pasang power asli tadi malamnya. Oke, langsung aja kita ke NFT. Di sini di transfer NFT. Nah, transfer. Oh ya, benar di sini. Kita butuh 4K gold. Ya, selesai. Oh, kemudian kita ke ini untuk sellingnya di Beacon Castle, sama nggak ada item di market. Oke, kita keluarkan dulu. Astaga, ini laku pula. Cancel semua. Yang beginian juga laku loh ya. Aku dapetin gold 5K ini hanya jual-jual item aja, nggak nyampe top up. Nih, item yang laku-laku aku jual beginian nih. Tuh kan.
ginian doang bisa nyampe 5 kak lebih, sampai hampir 6 kak gol. Aku jual beginian aja ini. Kali aja buat kalian yang mau mengikuti jejak aku, ya nggak usah top up. Kalau buat gold cukup jual-jual item-item aja buat bahan-bahan itu yang nomor satu. Itu cepet laku jual bahan beginian. Oke guys, mau nggak mau kita nunggu settlement glitter yang kill dulu. Aduh. Oke, selesai, bisa diambil. Astaga, setengah jam aku nungguin. Oke, saatnya kita unselling. Kita bungkus, guys. Yap. Unselling dulu. Oke, selesai.